Profesor, kamu membuatku grogi. Sudah seharusnya. Hop, perbekalan sudah masuk kapal. Siap untuk berangkat. Tapi di mana Pedal Pop? Kita harus buru-buru. Dia lagi memeriksa terumbu karang di Kerajaan Singa. Padahal sangat penting untuknya agar segera menemui Dewan Kerajaan Laut, Leona. Kuharap mereka mau bantu mencari mutiara laut. Jangan lupa dengan si licik Remora. Dia pasti akan mengganggu. Jangan khawatir. Pedal Pop pasti bisa mengatasinya. Kostum selam ini semakin hebat, Profesor. Aku jadi bisa memeriksa seluruh terumbu karang. Bagaimana karangnya? Baik, Jenderal Kara. Jauh lebih baik. Apakah kapal Phoenix sudah siap? Tentu. Bagus. Ayo berangkat. Ada yang ingin aku berikan. Aku sudah menyelesaikan panahmu. Ini sudah dimodifikasi dengan kristal taring dan kristal milik suku ikan pari. Kau bisa menggunakannya dalam air sekarang. Bagus banget. Terima kasih, Profesor. Sama-sama, Leona. Berbeda dengan milikmu. Pedal Pop, tongkat singamu tidak bisa dimodifikasi. Aku tahu. Tidak apa-apa. Aku ingatkan. Kekuatan singamu tak bekerja dalam laut. Kita sudah membicarakan ini, Profesor. Tanpa kekuatan dan keberanian singa, tapi harus menghadapi kekuatan mutiara laut. Tidak apa-apa. Mereka akan membantuku. Sungguh meyakinkan. Apa? Papan seluncur? Kita sih mau berselancar. Sedikit bersenang-senang. Tweet. Burung hantu nggak berselancar. Iya kan? Ini bukan perjalanan liburan. Dan burung hantu juga berselancar. Jadi ingat masa muda. Profesor? Profesor? Apa? Aku harap kamu bisa ikut. Aku juga. Tapi aku harus ke Kerajaan Beruang mencari informasi tentang mutiara laut. Tapi aku telah berhasil menyelesaikan komunikator baru. Sekarang ini lebih canggih. Ini mempermudah komunikasi antara darat dan laut. Jadi kita bisa terus berhubungan. Ini akan sangat membantu. Terima kasih, Profesor. Dan satu hal lagi. Kapal Phoenix juga telah aku modifikasi. Tombolnya kecil, ungu, dan tersembunyi untuk keamanan. Hey, Spike, ada tombol baru nih. Buat apa ya? Nggak tahu. Sebaiknya jangan... Dipencet! Ini bagus! Pokoknya pastikan komunikatornya menyala terus. Terima kasih, Profesor. Untuk semuanya. Aku hanya melaksanakan tugasku sebagai penasehat dan juga sebagai temanmu. Selamat jalan dan semoga baik, berhasil. Profesor. Sampai jumpa. Aku bisa merasakan kekuatan mutiaranya. Semakin lama, semakin banyak kekuatan yang kuserap. Kau bekerja dengan baik, Remora. Terima kasih, Tuan. Aku bisa merasakan kekuatanku kembali. Tapi, bagaimana dengan kekuatan transformasinya? Aku harus tahu sejauh mana kekuatannya. Kau berhak mendapatkan hadiah. Mungkin percobaan kecil. Tentu.
apapun untukmu, tuanku. Kau sendiri yang bilang. Cukup bagus. Luar biasa. Aku merasa sangat kuat. Dan akan kau gunakan untuk melayaniku. Terima kasih, tuanku. Terima kasih. Sekarang, percobaan yang sesungguhnya. Mutiara ini ternyata lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku punya tugas untukmu. Ya, tuanku. Temani kawan baru kita ke kerajaan daratan terdekat. Hancurkan rumah mereka. Sekarang, pergi. Akan kulaksanakan. Dengan mutiara laut di genggamanku, dunia akan kutenggelamkan. Dan semua akan patuh kepadaku. Sedo Mata. Para anggota persekutuan yang terhormat, di hadapan kita telah hadir pahlawan yang berhasil mengalahkan Jenderal Khan. Dia datang untuk meminta bantuan. Inilah Beetlebob. Terima kasih. Seperti yang diketahui, Jenderal Khan berhasil dihentikan. Namun, selama peperangan terjadi, ada sebuah benda berkekuatan hebat tercipta. Mutiara Laut. Ah, legenda Mutiara Laut yang konon katanya bisa memanipulasi dan mengontrol semua elemen dari laut ini. Setelah tercipta, Mutiara Laut dicuri oleh ikan, Remora. Remora yang dulu juga memperdaya Jenderal Khan untuk berkhianat. Apa yang dilakukan oleh Remora itu dengan Mutiara Laut? Maaf, Atuya. Mereka itu tidak ada hubungannya dengan hal ini. Maksudnya? Tak, iya. Hilangnya Remora teh memang sebuah masalah. Tapi itu adalah masalah kami. Bukan sesuatu yang harus dicampuri oleh penghuni daratan. Gitu? Ya, kami akan... Halo? Halo, Profesor? Halo? Profesor, ulangi. Halo? Kerajaan beruang sedang diserang. Gelombang besar menghancurkan semuanya. Ini pasti kekuatan mutiara laut. Pasti. Tunggu, Profesor. Aku segera ke sana. Aku harus pergi. Tapi ketahuilah, jika teori mengenai mutiara laut dan remora benar, maka kita semua baik dari darat maupun laut harus bekerja sama untuk mengatasinya. Kurang teh siap membantumu, Beetlebob. Seperti dia menolongku dulu. Menolong kita. Terima kasih, teman-teman. Benar. Kau telah membuktikan bahwa kau adalah kawan kerajaan laut, Beetlebob. Dua prajurit hiuku akan bergabung bersama denganmu. Terima kasih, Tuan. Semuanya, kita berangkat. Hilda akan mencari teman-temanmu di sekitar pesisir. Terima kasih, Jax. Kami akan memeriksa pantai. Profesor, dia terluka. Kita harus bergegas. Profesor, kamu gak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Aku senang kalian sudah sampai di sini. Kami juga. Apa yang terjadi? Ada apa? Ini dimulai. Ah.
Siap? Tapi kekuatan singamu? Jangan khawatir, pasti ada cara lain. Seperti biasa. Hah! Di menu kita tuh, Spike. Leona! Monster ikan telah kalah. Aku gagal. Ini berbahaya. Dan semua ini salah dia. Harus bilang apa ke Shadow Master? Lihat! Itu! Jangan-jangan dia... Aku ketahuan. Itu Remora. Dia telah dirubah dengan kekuatan mutiara laut. Dia punya tangan. Ya, benar. Seperti yang kau lihat. Ini aku, Remora. Kenapa tidak kau saja yang kesini, Remora? Dan perlihatkan kedua tangan barumu itu. Akan ku balas kalian semua. Apa yang kau lakukan? Ayo kita kejar dia. Tapi kamu sedang terluka, Leona. Lagi pula, ada yang harus kita kerjakan. Katakan, Leona, apa yang kamu lihat ketika monster itu menyerangmu? Seperti... mutiara laut, Profesor. Aku melihatnya dengan jelas. Luar biasa. Sampai sekarang, kau masih terhubung dengan mutiara laut. Kenapa? Apa karena dia pernah tersakiti oleh mutiara penghancur? Dan disembuhkan dengan mutiara pencipta, lalu keduanya bersatu menjadi mutiara laut. Kita harus segera menemukan mutiara tersebut. Karena aku yakin, ini semua baru permulaan.
Setelah aku menyaksikan kekuatan mutiara laut dengan mataku sendiri, Fidel Pop, bisa kubilang kita tidak punya kesempatan sama sekali tanpa kekuatan singamu. Apa ada cara lain untuk membuatnya bekerja di dalam air? Ah, mungkin yang mulia. Coba lihat ini. Aku telah bertanya kepada beruang penjaga Gunung Cakar. Menurut legenda, ada kesatria singa keturunan raja yang meninggalkan daratan untuk melindungi lautan. Buku ini bilang dia tahu semua tentang laut dan belajar langsung dari tetua lautan. Iya. Kita harus menemukan dia. Nasib seluruh dunia, bukan hanya lautan, ditentukan olehnya. Kembalilah ke Dewan Laut. Mereka tahu di mana dia berada. Ini dia, Magus, singa dalam laut. Ya, Magus. Aku hanya pernah mendengar tentangnya. Namanya selalu diselubungi oleh misteri. Menurut legenda, dia tinggal di lautan selama ratusan tahun. Jika Magus benar-benar memang ada, hanya ada satu yang bisa menemukan keberadaannya. Dan kita tahu siapa dia. Tunggu dulu. Jadi yang kalian maksud itu sih... Cendakan. Pedal Pop, tidak! Tenang! Semuanya harap tenang. Ini gila! Ini memang seperti katamu, gila Leona. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Jenderal Khan, yang dulu adalah kesatria hebat, ternyata hanya ikan yang arogan. Dia membiarkan Remora menipunya, bahkan mencuri mutiara laut. Kegagalannya telah membahayakan lautan dan mempermalukan seluruh suku hiu. Tapi kini, laut yang sangat ingin dia lindungi ada dalam bahaya yang sangat besar. Ini kesempatannya untuk menebus kesalahan. Tidak ada yang mengenal lautan sebaik Jenderal Khan. Kalau Magus memang ada, dia akan tahu tempatnya. Anggota persekutuan Kerajaan Laut yang terhormat, aku memiliki kekhawatiran yang sama akan keamanan laut dan aku akan melakukan apapun untuk melindunginya. Walaupun pilihan sekutu kalian meragukan, tapi aku berjanji, aku siap melayani. Terima kasih, Tetua Hiu. Eh, kamu teh di sini untuk memberi kami informasi. Setelah itu mah, kamu harus masuk lagi ke dalam. Sekarang mah begini saja, katakan. Tentu saja, aku tahu di mana Magus berada. Katakan, Jenderal. Aku tidak akan mengatakan di mana keberadaan Magus, tapi akan kutunjukkan. Pokoknya mah kami tidak setuju. Kamu itu adalah tahanan Dewan Laut, ngerti? Aku ditipu oleh Remora untuk mengkhianati persekutuan Kerajaan Laut. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak. Diam! Aku yang akan memberikan perintah. Aku akan bertanggung jawab atas Jenderal Khan, jika itu yang dibutuhkan. Aku bersedia untuk pergi bersama Pedal Pop, jika diizinkan. Baiklah. Sudah diputuskan. Jenderal Khan akan diserahkan kepada Pedal Pop. Jenderal Khan, dalam tongkatmu terdapat kristal hiu. Salah satu benda paling kuat dan sakral yang kita miliki. Aku mengerti. Aku merasa terhormat. Tidak ada yang pernah diberikan kesempatan kedua. Jangan mengecewakanku. Kau tidak akan kecewa, tuanku. Lepaskan dia. Aku akan melindungi seluruh lautan. Kejadian ini
akan ditulis oleh para akademisi lautan di masa depan. Satria terhebat dari lautan darat bersatu untuk melawan kejahatan. Kami merasa terhormat. Suatu kehormatan. Pergilah dengan restu kami. Ini pasti menyenangkan. Ayo. Menurutmu, apa kita sudah dekat ke tempat Magus? Sepenting apa sih dia? Sangat penting. Ini, lihat ini. Cerita Magus dari ratusan tahun lalu. Kisah tentang kekuatan sihir ditulis oleh yang menemuinya. Singa dari lautan. Kalau Magus gak ketemu gimana? Maka tidak ada yang bisa. Selamat datang di lautan seribu kara. Dunianya Magus. Wow. Ternyata cepat juga ya kita sampainya. Dia tahu seluruh lautan. Hebat. Dia tinggal di mana, General Khan? Kita harus cari tahu. Jadi kamu nggak tahu? Kayaknya dia nggak tahu. Ayo, kita siap-siap dan periksa tempat ini. Semuanya tetap berdekatan. Jangan! Jangan sentuh itu! Sudahlah, Metropop. Karang di sini lebih kuat dari baja. Kecerobohan seperti yang kalian lakukan ini tidak pernah terjadi di pasukanku. Ini bukan pasukanmu. Lalu, prajurit siapa ini? Rasa tidak, Tuan. Hah? Tuan? Aku sudah lupa kapan terakhir kali aku dipanggil Tuan. Tapi memang banyak yang aku tidak ingat. Itu? Bukan. Gak mungkin. Dia terlalu aneh. Battle Pop. Dan Anda? Aku? Aku bukan Pedal Pop. Sorry. Cepat bebaskan kami. Kayaknya itu. Gak mungkin. Tenang. Cobalah untuk santai. Nah. Aku tahu sekarang kenapa aku merasa mengenalmu. Tunggu dulu, di mana itu? Aku memang sudah pikun. Di mana dia? Ini? Bukan. Aha! Album foto keluargaku. Kamu benar-benar mirip dengan sepupuku. Kurasa kita nggak punya banyak waktu untuk ini. Rodri. Maaf, ya. Tapi kalau boleh. Nah, ini dia. Itu mirip banget sama kamu, Pedal Pop. Jadi Anda benar Magus?
Aku? Maksudku, ya, itu tentu saja aku, Magus, singa tua yang siap untuk melayani Anda. Tuh, benar kan, Spike? Oh, kita hampir sampai. Di sini, dingin banget. Jangan khawatir, sebentar lagi esnya akan hilang. Tunggu di sini. Jadi, setelah kalian menemukanku, apa yang bisa kubantu? Aku dan teman-temanku sedang berusaha menyelamatkan lautan dari mara bahaya. Mutiara laut? Ya, bukan mutiaranya. Tapi siapa yang memilikinya? Aku bisa merasakan kekuatan aura jahatnya di mana-mana. Peperangan ini terjadi di lautan. Dan untuk menang, aku harus bisa menggunakan kekuatan singaku di dalam lautan. Jika kekuatan singa bisa kamu gunakan di dalam laut, maka kamu akan bisa melindungi daratan dan lautan. Tolong, beritahu aku caranya. Tidak apa-apa, Liana. Aku gak yakin. Pelan-pelan. Liana? Aku dengar suara... mutiara laut pergi ke suatu tempat tapi gak jelas. Kau benar-benar terhubung dengan kekuatan aura mutiara laut. Terkadang aku merasakan itu. Tenang dan santailah. Biarkan gelombang laut membersihkan pikiranmu. Nafas perlahan. Penglihatannya kembali lagi. Tarik nafas panjang. Dataran es itu. Ada yang membawa mutiara. Siapa, Leona? Remora menjijikan itu. Remora. Tapi ada sosok lain. Sosok gelap dan jahat. Wajahnya tersembunyi. Penglihatan itu nyata sekali. Kita harus menghentikan mereka. Bagaimana cara membuka kekuatan singaku, Magus? Kok dia nari? Semacam bahasa isyarat. Semapur mungkin. Apa yang kau lakukan? Hanya sedikit bantuan kecil. Santai. Semua indraku tiba-tiba meningkat sangat jelas. Sekarang kamu sudah bisa menggunakan indra singamu di dalam laut, Paddle Pop. Nah, giliran kekuatan dan keberanian singa. Iya. Oh, aku harap semudah itu. Tapi sekarang ini beda. Kekuatan dan keberanian singa hanya bisa didapatkan dari berbagai tantangan yang luar biasa. Aku akan melakukannya. Kita harus pergi ke utara. Tantangan pertama letaknya tidak jauh dari sini. Tapi tantangan kedua sangat jauh. Jauh? Utara menjauhkan kita dari musuh. Tapi saat ini Pedal Pop belum... Kita sudah tahu di mana mereka. Tidak bisa. Gak pernah mau ngerti. Ya, dan kita tidak bisa menunggu lagi. Aku akan pergi sendiri. Aku akan mengejar Remora dan merebut mutiara laut. Aku berjanji pada Dewan Laut untuk tidak membiarkanmu pergi sendirian. Selain itu, kamu bisa diserang. Diserang oleh Remora? Hah, konyol. General Khan, apa yang kau lakukan? Aku harus menghentikan dia. Sudah cukup.